Jadi ini saya mau mendemonstrasikan untuk instalasi dari Android ini. Nah, semuanya aktif ya, saklarnya aktif, dan listriknya sudah dicolokin masuk ke aliran listrik seperti itu. Nah, ini saya menggunakan aplikasi. Ini tampilannya, saya masuk. Setelah itu saya nyalain. Itu nyala semua ya. Nyala semua, saya matiin lagi. Oke. Nah, jadi untuk matiin atau hidupin si lampunya selain dari handphone juga bisa melalui sini juga. Oke. Begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau seandainya sudah mati di sana, di sini pun nggak akan merespon. Tapi kalau mau dinyalain, di sini juga harus hidup. Seperti itu. Begitupun sebaliknya. Tetap jalur utamanya itu adalah dari sini juga. Dari saklar ini jalur utamanya. Jadi sekian dulu informasi dari saya mengenai terrarium custom black letter. Entah apalah namanya, saya tidak menyebutkan, bingung juga nyari namanya. Seperti inilah. Jadi kalau teman-teman berminat bisa langsung klik link deskripsi, bisa langsung chat ke Tokopedia saya. Terima kasih. Assalamualaikum.